Bang Messi, menurut Bang Messi Kabupaten Aceh Tamiang ye kabupaten yang lagi main, karena tuh nggak dengok ya Bang Messi pernah kano. Menurut aku Aceh Tamiang ye kota yang berdebu ya, banyak yang tahu, banyak yang kenal. Aku udah lama juga leh ano, he ano juga ada namanya Sungai Tamiang ya. Ya jadi Sungai Tamiang ye sungai yang ayamnya kotor, warnanya coklat ngalik kopi mik ya. Tapi walaupun ayornya kotor, punya ikan, tapi ikan yang tegap-tegap. Ada ikan badu, seluang, banyak lah macamnya. Iya, menurut aku. Jadi Bang Messi ini pernah tinggal di Aceh Tamiang ya. Misalnya awak dengar Bang Messi tahu banyak nih tentang Sungai Tamiang ya. Jadi gano nih Bang Messi. Coba aja lah keki. Aku memang kecilnya Aceh Tamiang ya. Aku belajar ngaji, main bola, sampai aku pandai, terus aku di kontrak Eropa ya teman-teman SMA, bahwa aku pindah dari Aceh Tamiang. Pokoknya aku tinggal di sebuah desa di Aceh Tamiang, namanya Desa Sunting. Jadi wajah Bang Messi ini kayak bule gitu, tapi kok boleh tercampak kayak Aceh Tamiang gitu, asal usul awalnya ya gano gitu. Mau cerita tentang ya, sebenarnya aku Tamiang asli, wajahku aja yang bule. Terus mau kita ndak runtut gitu, kakak KTP aku, pakcik makcik aku semuanya Tamiang. Cadok darah-darah Eropa iki pe. Aku ne wajahnya aja yang bule. Tapi aku tetap Tamiang. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Bang Messi. Mae harapan Bang Messi untuk Aceh Tamiang ke depannya di tahun 2018. Tapi kalau aku cerita tentang ye, harapan aku cuma satu. Kalau bule jalannya jangan gotot-gotot, diperbaiki lah ya mo bupati yang menjabat sekarang, karena jalannya yang lagi kubang badak ku kelih selama ne ye. Yeah.